Halo teman-teman, selamat sore. Jadi saya sekarang berada di puncak Desa Bajo. Ini jalan menuju ke pemukiman suku Bajo teman-temanku. Jadi ini turunan. Di puncak ini kalau sore hari, jadi kalau jam-jam 5 atau setengah 6 ini DP sunset bagus. Sangat indah. Hari ini kita dalam rangka penyaluran beras bantuan ke masyarakat. Ini sudah desa yang ke-10 yang kita salurkan untuk beras bantuan ini. Terakhir itu di Desa Tenilo teman-teman. Jadi setelah ini kita masih ke Desa Hungena. Untuk Kecamatan Tilamuta itu ada 12 desa teman-temanku. Oke, kita sekarang sudah mendekati kantor Desa Bajo. Jadi kantor Desa Bajo ini berada di puncak juga teman-teman. Jadi kita naik ke puncak lagi. Nah, di kantor desa ini kita bisa melihat semua pemukiman di Desa Bajo. Jadi rumah-rumah penduduk di Desa Bajo. Jadi teman-teman, untuk Desa Bajo ini merupakan desa dengan luas wilayah yang terkecil di Kabupaten Gualemo. Sebagai perbandingannya, ada Desa Limbato juga yang memiliki luas wilayah terkecil. Dengan kata lain, yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar ini Desa Bajo ini teman-teman, daripada Desa Limbato. Okay.